para sahabat GDBH Channel dimanapun para sahabat berada, salam sejahtera dan semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini GDBH Channel akan berbagi bagaimana caranya membuat sebuah alat Zener tester, LED tester dengan menggunakan voltmeter digital yang dua kabel seperti ini. Bagaimana caranya membuat LED tester Zener tester yang auto volt menggunakan voltmeter dengan dua kabel. Jadi di pasaran itu terdapat voltmeter, ada yang menggunakan dua kabel dan ada yang menggunakan tiga kabel. Jadi perbedaannya adalah yang dua kabel seperti ini, yang dua kabel. Jadi kalau kita bandingkan ya, kelihatan ya, kita perbesar, kita bandingkan dengan yang tiga kabel. Jadi yang dua kabel hanya memiliki kabel negatif ya, yang dan ini yang ground ini negatif dan V ini adalah positif. Nah kebetulan ini saya sudah copot, sudah lepas kabelnya dan saya ganti dengan pin header. Sedangkan yang voltmeter digital tiga kaki atau tiga kabel ini memiliki kabel warna hitam, warna merah, dan warna putih. Yang hitam adalah negatif atau ground, yang merah adalah positif, dan kabel putih adalah kabel tester untuk melakukan tes, entah itu untuk mengecek voltase baterai, mengecek volt juga, volt aki. Jadi itu fungsinya dan cara penggunaannya pun berbeda. Kalau yang dua kaki bisa langsung dipergunakan, sedangkan yang tiga kabel ini harus yang dua kabel hitam dan merah ini merupakan satu daya dan yang kabel putih sebagai kabel untuk melakukan cek ya. Jadi saya contohkan untuk menggunakan voltmeter yang dua kaki. Nah ini ada dulu yang dua kaki ya, kita bisa langsung melakukan cek voltase ya. Jadi langsung bisa mengecek voltase yang itu yang dua kaki misalkan langsung. Sedangkan yang voltmeter digital tiga kabel
itu tidak bisa langsung. Dia membutuhkan satu daya terpisah seperti ini. Jadi dia nol, karena inilah yang nanti melakukan tes. Contohnya saya menggunakan kabel tambahan di kabel putih sebagai probe, lalu saya melakukan tes ke voltase positif. Nah, ya. Jadi di sini terdapat langsung cek voltasenya 6 volt. Seperti itu. 6 volt. Untuk mengecek baterai yang negatif kita letakkan di negatif dan yang positif di positif. Jadi dia mengecek ternyata baterai ini voltasenya 3,1 sisanya. Berbeda dengan voltmeter digital dua kaki, itu langsung bisa melakukan cek. Seperti ini. Di sini terbaca 3,3. Ini tak ada perbedaannya. Jadi seperti itu. Ada perbedaannya ya. Dari segi harga pun hampir mirip-mirip, hampir sama harganya, sekitar 11-12 ribuan per buah. Kalau yang dua kaki ini hanya bisa mengecek voltase 2,5 sampai 40 volt, sedangkan yang tiga kaki yang saya beli ini adalah 0 volt sampai 100 volt. Namun pada hari ini kita fokus pada voltmeter dua kaki yang kita manfaatkan untuk menjadi alat tes zener, alat tes LED, alat tes volt baterai yang output volt. Jadi yang tiga kabel kita singkirkan dulu, nanti di next video PDB Channel akan membuatkan tutorialnya juga. Pada voltmeter digital dua kaki ini ya. Jadi sebenarnya ini sudah lama saya membuat sebelum saya memiliki voltmeter yang tiga kabel. Jadi ada sebuah seperti ini untuk simpelnya. Di alatnya seperti ini punya tambahan sebuah resistor. Ini resistor 560 ohm. Ya, bisa dipakai 680 ohm, 1 kilo. Ya, resistor yang teman-teman punya. Ini adalah resistor 560 ohm. Nanti untuk skema akan saya berikan di akhir video. Namun sebelum video kita lanjutkan,
Jadi untuk mendukung perkembangan channel ini, DBH Channel berharap teman-teman bisa melakukan subscribe pada channel ini dan mengklik loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video yang bermanfaat dari DBH Channel. Ya, jadi kita masukkan seperti ini karena saya membuat menambahkan pin header. Saya tambahkan seperti ini. Jadi pada sumber daya yang negatif saya menambahkan resistor 560 ohm menuju ke negatif pada voltmeter digital dan menjadi negatif outputnya, dan yang positif, ya, yang positif ini ke positif voltmeter digital dan menjadi output positif juga. Jadi kita pasang dulu satu dayanya. Nah, di sini terbaca 3 volt. Kita naikkan. Kita naikkan menjadi 12 volt. Atau kira-kira kalau pada lampu chiplet paling tinggi voltasenya adalah 9 volt. Jadi kita set ke 12 atau 13 volt. Nah, alat ini sudah siap untuk dipergunakan untuk melakukan cek LED, zener maupun baterai. Contohnya kita cek kapasitas baterai. Yang negatif kita pasang di negatif, yang positif kita pasang di positif. Nah, ternyata baterai ini kapasitasnya masih 4 volt. Tes lagi baterai yang ini sisa 3,34 volt, dan baterai yang warna ungu ini sisa 4,16 volt. Lalu bagaimana dengan LED? Kita juga tes ya dengan bagian LED ini. Coba dengan LED dan zener yang ada. Contohnya LED ini. Kita coba terbalik. Ini LED putih ini membutuhkan voltase yang hidup 3 volt. LED ini terbalik, LED hijau ini membutuhkan voltase 3,2. Ternyata kalau LED merah dia tidak menunjukkan voltase berapa yang dibutuhkan. Nah, ini sebabnya apa saya tidak tahu. Mudah-mudahan jika ada teman yang tahu
kenapa tidak bisa dicek voltasenya dengan menggunakan voltmeter digital 2 kabel. Silahkan komen dan memberikan informasi kenapa bisa seperti itu. LED biru menyala pada 2,98 volt. Terbalik. Nah, ini ada LED pelangi. Dia berubah-ubah sesuai dengan warna, berubah-ubah voltasinya. Ini sama juga LED warna kuning. Tidak terdeteksi yang kuning. Jadi teman-teman bisa memberikan info kepada saya kenapa dia tidak terdeteksi dengan menggunakan voltmeter digital yang 2 kabel. Nah, ini adalah senar 13 volt. Jadi saya naikkan voltasenya menjadi 16 volt. Saya coba lagi nih yang kuning ya. Apa karena voltasenya yang kurang? Ini terbalik, ini adalah jenis 13 volt. Ya, terbaca 13,4. Ini adalah jenis 13 volt, terbaca 13,4. Seperti itu ya teman-teman. Untuk LED, lampu LED juga bisa dicek. Kita cek apakah chip LED-nya terpasang chip LED yang berapa volt. Ya, ternyata ini chip LED 3 volt. Ini kabelnya agak susah kalau menggunakan kabel ya. Jadi teman-teman bisa menyoldernya dengan jarum pentul ya, jarum atau peniti sebagai alat bantu untuk melakukan checklet. Nah, ini jadi lampu ini menggunakan checklet 3 volt. Kalau yang ini mati ya, karena itu ada titik hitam
yang bertitik hitam berarti lab-nya mati. Nah, kalau ini menggunakan chipset 6 pol. Nah, ini chip lab-nya sudah ada beberapa yang mati. Nah, ini chip lab menggunakan chip lab 3 pol. Berapa pol pada lampu ini? Terbalik ya. Kita coba lagi. Ini menggunakan chip LED 6 pol. Ini menggunakan chip LED 6 pol. Jadi teman-teman, begitulah cara membuat alat tes lampu LED Zener, ya, LED tester yang autopol menggunakan polmeter digital yang dua kabel. Nah, kalau saya gambarkan skemanya seperti ini. Di sini power supply, ya, jadi power supply-nya yang min, dan ini power supply yang plus. Ya, ini maksimal power supply-nya untuk catu daya pada polmeter digital ini adalah 40 pol. Minimal menggunakan catu daya paling bagus itu yang 5 volt. Nah, power supply yang dibutuhkan 5 volt sampai 40 volt karena maksimal yang bisa di tes pada voltmeter ini adalah 40 volt. Pada jalur min, kita tambahkan resistor yang tadi 560 ohm. Yes. Pada jalur min, polmeter digital. Polmeter ya, polmeter. Untuk yang negatif, yang positif masuk pada positif polmeter. Ini juga akan menjadi out probe. Nah, ini kita
improve ya. Ini juga menjadi proof min dan proof plus. Nah, langkahnya sederhana seperti ini. Jadi itulah caranya untuk membuat voltmeter digital autovolt dengan menggunakan voltmeter yang dua kabel. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian dari Gereja Channel yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa share dan subscribe channel GDBH supaya terus berkembang. Terima kasih.